Hai, assalamualaikum kepada semua. Selamat datang kembali pada iElder live stream session. Okay, hai. Nama saya Wan daripada iElder dan ini sahabat saya, Syarul. Yes. Hai. Hari ni kita akan ceritakan satu benda. Okay, sebelum tu nak cerita iElder ni kita banyak provide benda-benda medical, medical supplies ataupun apa ni daily use punya supply, barang-barang equipment untuk macam daily assist-assistnya, daily living aid-nya. So selain itu kita pun ada juga macam makan-makanan yang sihat untuk tu. Okay, tanpa buang masa, kita hari ni nak cerita topik yang sekarang hari ni. Hari ni kita nak cerita pasal Comfort Solidwood Electric Bed. Okay, semua orang tertanya-tanya katil ni apa yang nampak special benda ni lah. Okay, katil ni nampak, okay boleh tengok daripada katil ni. Katil ni katil yang dibuat daripada kayu, bentuk dia sangat cantik. Okay, tak seperti macam katil-katil biasa, cuma dalam bentuk yang akan amat selesa lah untuk dipandang dan selesa. Okay, macam ni lah, katil ni nampak macam klasik tapi sebenarnya bukan klasik dia, sebab katil ni macam elektrikal, dia elektrik, so dia sesuai untuk letak di rumah. Lepas tu dia punya, ada nampak cantik lah sebab dia kayu, jenis kayu. Lepas tu warna pun cantik. Lepas tu dia katil ni memang elektrik, sesuai untuk dalam rumah lah. Contoh kalau boleh pakai, kita akan pakai macam tak apa, itu stay tune. Itu kita akan terjah satu-satu ya. Kita akan terjah satu. So sekarang ni kita nak cerita spesifik dia. Okay, benda-benda. So Syarul, apa benda? Kayu ni buat daripada apa? Kayu ni dibuat daripada Malaysia. Malaysia Solid Rubber Wood. So nama dia daripada Malaysia punya buat kayu getah, pokok getah. So kayu ni diubatkan supaya benda ni tak ada fungus, tidak akan ada kulat untuk datangkan kegatalan lah kalau macam orang guna kan. Jadi benda ni selamat digunakan. Dan motor dia nanti kita akan cerita lebih lanjut pasal motor dia. Motor dia, dia sekarang cerita yang ringkas, dia tak ada bunyi. Dia kuat benda ni. So benda dia kuat, dia boleh tampung. Boleh tampung dalam 150 kg. Jadi dia datang dengan dua set bed fans. Bed fans ni untuk kegunaan untuk mengelakkan daripada yang sesiapa untuk tidur jatuh, kadang tidur lasak dia boleh jatuh. Jadi dengan guard fence ni dia boleh menghalang. Ya, ni dia pun datang daripada kayu yang sama juga. Ciri yang sama. Ada nampak ya, kayu dia sangat-sangat cantik. Boleh nampak sangat klasik. Okey. So benda ni, katil ni boleh senang je. Dia nak pasang dia pun tak ada banyak step. Just ringkas. Berapa step dia untuk kunci dah settle. Just gunakan screwdriver je. Screwdriver Allen key. Mudah, sangat mudah. Okay, so nak cerita pasal katil ni lagi, dia datang dengan ni, boleh tengok remote dia. Ni remote dia. Dia datang dengan tiga setting. First setting, ni nak cerita pasal motor dia. Setting dia boleh naik. Okay, boleh naik, boleh turun. Ni kita tunjuk sekejap je, nanti kita akan tunjuk demo yang lagi elok. So katil ni dia dia mendapat daripada Japan punya quality test. Japan punya quality test, bukan senang dapat Japan punya quality test. Okay, bagus. So boleh bayang tak? Ni boleh lepas dalam dia punya quality test. Maksudnya memang betul-betul, memang good quality. So, and then dia punya length dia, dia punya dimension, boleh cerita daripada hujung kaki sampai hujung kepala 205 cm ni memang sesuai untuk orang-orang yang Asia lah. Orang Asia badan-badan dia tak berapa tinggi, lebih daripada 250 ke tak ada. So memang khas untuk orang-orang Asia boleh pakai, memang bagus. And then dia punya lebar dia
agak lebar. Dia sama lebih kurang macam katil bujang, cuma dia datang dengan design dia punya frame, katil frame dia sangat bagus. And then dan tilam dia, kalau korang beli sekali dengan katil, dapat juga tilam. Bantal tak ada lah, ini yang tak ada, cuma tilam eh. Okay, tilam dia pun bagus, dia ada combination of PU foam dengan rebound. So benda katil ni dia ada aliran udara, sangat selesa pakai, lembut, bukan macam katil hospital ke apa, katil-katil bujang ke dan keras. Di mana dia datang pada dia punya PU foam ni sangat lembut. So selesa untuk orang-orang pakai. Jadi katil ni nak cerita dia banyak dia punya benefit dia, banyak dia punya features dia. Dan katil ni dia sesuai untuk guna untuk tak kira umur, tak kira umur, tak kira sesiapa pun. Macam untuk budak-budak pun bagus. Kenapa? Ya, kalau nak tengok contoh, kita boleh buat contoh. Okay, jom kita tengok contoh sekali eh. Okay, so macam okay, kita ada Syarul sebagai kita punya model. Okay, so cuba Syarul. Okay lah. Okey. Misal kata Syarul hari ni dia lambat, dia lewat apa, bukan lewat, dia malas sangat nak bangun. So dia datang dengan feature ni. Dia boleh tekan je butang. Okey Syarul, okey. Okey. Okey Syarul bangun. Dia akan bangun sendiri macam ni. Syarul boleh ambil juga. Syarul. Ya, selesa. Selesa Syarul. Selesa taan. Okey, ni kita nak tengok. Kita sampai habis. Agak tinggi eh. Ini dia punya limit. Limit ketinggian dia boleh naik. So, ada rasa apa-apa tak selesa ke? Macam bingung sakit ke? Tak ada. Memang sesuai. Sesuai untuk, memang dikhaskan untuk ketinggian yang sesuai untuk orang-orang. Tak kira orang sakit belakang ke, orang-orang berusia ke, memang boleh. Jadi, kalau nak turun balik, dia datang dengan tekan button bawah je. Dia akan turun sendiri. Tadi yang nak stop macam ni pun dia boleh. Ingat eh, dia boleh tahan 150 kilogram. Tak kira anak-anak, kawan-kawan semua, kalau anak-anak nak berdiri kat sini nak tidur, tak kisah, dia boleh naik juga. Dia boleh turun. Motor dia daripada Jerman eh. Lupa nak beritahu, Jermannya motor. So Jerman ni memang dia jaga kualiti dia punya enjin. Memang lama, ada warranty juga. Ada warranty eh. And okay, feature kedua, dia boleh naikkan bahagian kaki. Dia mungkin tak nampak ada tilam apa ni. Jadi kalau boleh tengok daripada sini, dia naik. Dia naik. Ini ketinggian dia. Ketinggian dia ni sesuai untuk orang macam kaki dia tak boleh nak lurus sangat ke, dia kena ada bengkok sikit. So benda ni elok, bagus. Okay, nak turun dia macam ada sakit lutut ke, dia boleh gunakan ni eh, untuk tak nak bagikan dia pressure dekat lutut sangat. So dia ada sendiri akan naik motor dia. So ni turun. Ini setting yang kedua. Okay, boleh turun. Okay, setting yang ketiga dia, ini dia datang sekali dua. Dia datang sekali dua, maksud dia datang sekali dengan naik, dengan kaki juga. Kita ada contoh dia. Motor dia memang ambil masa untuk naik, dia tak boleh lari laju, nanti orang sakit badan eh. So dia akan datang dengan slow-slow sampai tengok keadaan kawan-kawan semua nak cari rasa mana yang rasa sesuai. Okay, ini yang paling tinggi. Jadi katil ni walaupun dah turunkan dia, dah naikkan dia macam ni, memang dia tak ada pelindung di sini. Sebab tu dia menggunakan ada kenaikan di belakang kaki sini. Jadi orang tu takkan tergelincir. Walaupun dia nak naik tinggi mana, dia takkan tergelincir. Dia akan static dekat sini. Betul tak Syarul? Ada rasa cengkaman kat sini. Sini. Ya, macam tu. Ni testimoni yang kita tunjuk eh, dekat daripada kita punya saudara kita eh, Syarul. Okay. Boleh katakan katil ni sekarang ni sesuai. Memang patut setiap rumah ada satu. Tak kira lah sesiapa ke, nak beli dua ke tiga pun memang sesuai. Dia kata ni
boleh banyak kegunaan jam. Contoh lah, kata ni di Jepun memang permintaan dia tinggi. Sebab kita boleh tahu Jepun dia punya kawasan rumah dia, dalam ruangan rumah dia sempit. Jadi dia orang tak boleh nak ambil sofa ke, dia tak boleh ambil sofa dengan katil sekali. So dengan ada katil ni, dia boleh buat jadi 2 set, 3 set in 1 and 3 in 1 pun boleh. Dia boleh jadikan dia sofa, macam tu juga dia boleh naik, boleh jadikan dia sofa sambil nak tengok TV ke, main phone ke, baca buku ke kan. So dia satu katil ni je. Nak tidur, dia just tekan bawah, dia akan turun balik. Okay Syarul, ada pening tak? Okay, dia macam ni eh. Okay, nak cerita, kita pergi tunjuk ke sebelah. Ini adalah katil-katil hospital. Ini katil-katil katil-katil yang rumah gunanya. Jom berlainan. Berlainan dia punya kebentuk. Boleh tengok kan, daripada sini daripada plastik. Ini daripada kayu. Jadi ini hospital punya bag ni. Kalau saya tanya kepada viewers, apa yang kamu rasa kalau letak kat rumah? Mesti tak selesa dia. Kalau macam ni, kamu yakin orang tengok pun diorang takkan tahu apa-apa pun. Ni ingat kan, ini katil-katil biasa, bukan katil-katil medical kan. Ini betul katil medical. So nak cuma tunjuk comparison. Macam ni eh, katil ni dia datang dengan fans. Ya, yeah, betul datang dengan fans. Tapi apa yang viewers rasa kalau viewers yang duduk dalam ni? Rasa macam apa ni? Macam duduk dalam Rasa disangka. Tak selesa ya. Jadi kalau macam katil kita yang di sini comfort solid wood electric bed, dia cuma datang dengan kayu ni. Sama je. Function dia sama je untuk melindung daripada tergolek jatuh ke bawah. Cuma ni nak senang. Okey, try. Ah, ni boleh cabut. Rupa nak kata yang ini fans ni dia boleh cabut. Dia boleh nak adjust kat belakang kaki pun boleh. Dia datang dengan berapa kawasan boleh letak. Ni belakang kaki. And then kalau tak pun boleh datang letak tengah. Banyak dia punya cara. So misal kata ya, dah sedap tidur. Okay, sorry. Okay, bangun. Nak bangun, pegang ni je. Ada support. Okay, kalau bandingkan dengan ni, katil ni memang dia boleh support. Tapi tengok, agak dia ada benda halang, tak selesa. Satu lagi, dia tinggi. Yang katil kita ni, comfort electric bed, dia datang dengan satu ketinggian. Ketinggian dia sangat memang sesuai untuk orang-orang yang tak kira, orang yang agak tinggi ke, orang agak rendah ke, dia sesuai. So betul-betul boleh tambah dia dekat area ankle eh. Terus duduk je. Selesa. Bandingkan dengan ni agak tinggi. Jadi sangat penat untuk nak naik nak turun. Lagi-lagi kalau macam orang-orang yang berusia, orang yang uzur. Ini kata ni bagi dong amat leceh lah. Budak-budak, kanak-kanak. Ini semua umur boleh guna. So boleh. Okay, ini satu dia punya features. Features kedua yang bagus pasal ni, tilam dia. Ini tilam ni boleh tengok, ini keras eh tilam ni. So boleh bayang kalau tidur kat tempat keras macam ni, sangat keras, tak selesa badan. Jadi kalau macam ni, katil comfort ni kita bagi dalam PU form. PU form ni dia datang dengan sangat lembut. Dia punya tempat tidur bagus untuk orang-orang yang sakit belakang. Nak betulkan orang-orang yang berusia, berumur, uzur, memang bagus untuk ni. Nak bandingkan dengan katil di hospital ke apa ni, yang keras. Okay, so Syarul apa nak tambah lagi cerita? Ada satu lagi features. Ini kita nak tunjuk. Tilam ni takkan bergerak sebab dia datang dengan boleh nampak ni. Ini dia punya nama dia strap untuk mattress. So dia datang dengan untuk mengikat. Dia datang untuk mengikat tilam ni untuk jangan dia bergerak. Boleh tengok di sini. Dia support di sini. Jadi tilam dia takkan bergerak ke mana-mana. Dia datang juga dengan bahagian sebelah kiri, sebelah kanan.
Dia boleh cabut je. Boleh cabut. Ya, yeah, boleh tengok kan dari sini. Dia cuma harus letak dekat bahagian begerigi ni. Sangkut dan boleh. Ah, dia boleh ikat dah katil ni. So, katil ni takkan ke mana-mana. Okey. Pasal fence ni nak cabut pun boleh. Tak nak guna pun memang tak ada masalah. Memudahkan lagi. Ini cuma untuk misal kata untuk viewers punya orang-orang tua, orang-orang ibu bapa yang tak boleh susah nak bangun. Jadi kita datang dengan fat guns ni. Dia memudahkan diorang untuk bangun, untuk ada tempat support pegang. Bangun. Ah, macam tu. Okey. Kita datang pula. Okey, kita datang dekat motor dia. Boleh tengok motor dia. Motor dia ni datang dengan ni daripada Jerman, ya. Jerman teknologi. So, dia memang tahan lama. Kita boleh tengok, eh. Kereta-kereta, contoh kereta-kereta Jerman pun memang sangat bagus kualiti dia orang. Lagi kalau macam benda-benda macam enjin motor ni, memang dia jaga kualiti. Memang bagus. Memang kuat, tahan asap. Okay. Nak cerita. Okay, katil dia ni, dia sekarang ni, dia ni bukan kalis air. Dia boleh serap, ya. Kalau macam untuk orang-orang yang uzur, orang-orang tua uzur, dia dia kena menggunakan apa ni, lampin. So lampin tu macam bocor, ada terkencing ke. So okay. So dia datang dengan ni. Ini produk lain, eh, tapi kita cuma promote sekali, ya, sekali. Sebab ni dia memang sesuai lah untuk gunakan untuk katil bujang ni. Dia cuma sarung je. Sarung je. So lain kali nak lap ke, macam terkencing ke apa, boleh lap macam tu je. Dah tak payah risau untuk katil ni berkulat ke, basah ke, rosak ke. Sebab dia datang dengan cover ni. Ini harga dia RM180, eh. RM180. Harga asal dia RM200 lebih. Sekarang ni memang ada promotion juga, eh. Boleh tengok dekat www.ielder.asia. Boleh tengok di situ. Sini. Boleh, boleh, boleh tengok, eh. Boleh cuba-cuba tengok. Situ banyak-banyak barang-barang yang kita ada supply untuk farmasi, untuk klinik, hospital pun ada. Macam-macam yang boleh cuba dekat ni. Okay. Okay, tanpa buang masa lagi, kita cerita lagi. Ni yang ditunggu-tunggu. Harga promotion dia. Harga dia sekarang ni, harga asal dia adalah, okay, harga asal katil Comfort Electric Solidwood ni RM4,000. Ini harga sebelum promo RM4,000. Dan fence guard ni, harga dia asing, dia tak sekali. Harga dia dalam satu pasang ni RM380. Kalau combine sekali dalam ni RM4,380. So sekarang ni kita ada promotion price sampai pertengahan bulan 12. Kalau viewers ada tengok, ada place order dekat ielder.asia, kita akan bagi free delivery dalam area Kelang. Kalau macam area daripada luar Kelang tu, kita boleh pertimbangkan, kita tengok keadaan macam mana, kawasan dia berapa jauh. Dan boleh dapat ni, satu ensure goal. Satu ensure goal dalam ada dua perisa, satu vanilla dan satu lagi coffee. Boleh pilih. Ni harga dekat luar, harga market dia sekarang ni dalam RM40 lebih kat luar untuk satu tin. Jadi kita akan bagi satu free, boleh pilih. Dan harga untuk promotion untuk satu ni katil adalah RM3,980 dalam harga sekarang promotion. Itu termasuk fence guard ni, ya. Daripada harga asal dia RM4,380, dia turun jadi RM3,980 saja. Dapat delivery, dapat susu tin and sugar, dengan dapat satu set ni, ya. So kawan-kawan, viewers, kau rasa macam nak memang benda ni bagus. Memang memang katakan benda ni patut ada setiap seorang, setiap satu rumah kena ada ni. Boleh cuba,
boleh datang, boleh datang dekat kita punya tempat I Elder. Kawasan dia dekat Jalan Ceras Perdana. Ceras Perdana. Ceras Perdana boleh tengok berhampiran dengan Balakong. Boleh tengok dekat www.ilder.asia. Boleh tengok di situ. Semua information kita ada kat sana. Bukan katil saja, semua benda-benda lain pun boleh datang tengok. Okay, so hari ni kita nak cerita cuma pasal katil ni je. Katil ni sangat bagus eh. Boleh tahu lah, berat dia boleh tampung 150 kg. Orang Asia ni bukannya tak ada berat-berat sangat macam orang putih sana. Jadi katil ni memang boleh support lah. Engine dia boleh memang support untuk orang Asia. Mungkin dia akan datang dengan boleh datang dengan spek yang lebih baik. Cuma sekarang ni kita ada ni je. Sekarang ni ini pun sudah memadai tau. Sangat memadai, sangat sangat berbaloi kalau beli sekarang. Harga dia sangat berbaloi, turun banyak. Dengan free delivery dengan susu. Okay, so motor dia ni ada warranty. Warranty berapa? Warranty dalam setahun eh. Setahun warranty motor ni. Okay. Boleh tengok kat sini. Boleh compare dengan katil yang sebelah ni dengan katil kita ni. Katil kita ni nampak sangat 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 klasik. Klasik eh, bentuk kayu. Siapa yang suka perabot-perabot jenis yang kayu-kayu, ini salah satu. Sebab sekarang ni katil pun banyak datang pun daripada besi, plastik. Jadi macam tak ada kualiti lah. So ini datang dari kayu. Kayu ni sangat cantik eh. Dah siap cat. Dia bukan dia tak cat tau. Dia dah siap cat. Dah siap sembuh dengan ubat untuk tak ada datang fungus. Macam kulat-kulat. Itu memang tak ada. Itu memang datang sekali eh. Yang rangka dia ni dibuat daripada Malaysia. Buatan Malaysia. Cuma engine dengan rangka dengan besi ni daripada yang bawah ni. Semua daripada German. Germannya teknologi. Okay. So boleh katakan sini sangat-sangat nampak dia punya ketara perbezaan. Ini lebih kepada keselesaan, comfort. Yang tu lebih kepada macam hospital punya keadaan. Jadi macam tak selesa, orang semua tahu kat hospital memang tak selesa. Dia nak kat rumah juga selesa. Ini memang ikut reka bentuk dalam kawasan perumahan. Kawasan perumahan. Kawasan dalam rumah. Okay, kita sekarang ni ni lupa. Ya ini. Ini pun datang dengan harga promotion sekarang RM180. Harga asal dia RM200 lebih. Ni boleh digunakan untuk katil ni. Bukan katil ni, tilam ni saja. Tilam-tilam bujang yang lain mana saudara-saudara ada pun boleh guna eh. Ni dia tak rasa panas untuk tidur. Satu lagi dia tak cepat kotor. Boleh lap je. Kalau kotor pun basah ke boleh lap macam tu je. Ini memang bagus eh untuk orang-orang yang ada keluarga, ada orang tua di rumah yang uzur tak boleh nak bangun. So dia orang mungkin boleh terkencing apa terbuang air ke atas tilam. So benda tu mungkin segelintir orang tak kisah. Ada segelintir orang rasa macam leceh-leceh. Jadi benda ni dapat membantu sangat lah. So tilam tu takkan kotor, tak perlu nak jemur ke apa. Just lap je dengan atas permukaan dia. Okay. Okay, apa-apa pun boleh datang eh. Layari www.ilder.asia. Boleh datang tengok, cek satu-satu barang. Satu lagi, kalau kamu viewer-viewer semua, boleh join membership dalam www.ilder.asia. Dengan join membership akan mendapat point, members point. So dengan members point ni sahabat-sahabat semua boleh dapat discount price, discount offer dengan point tu saja. So memang boleh, free je, tak perlu nak bayar apa-apa pun. Nak join membership, just layari www.ilder.asia dan scroll ke bawah akan jumpa satu kolom untuk mendaftar membership. Free je sahabat, tak perlu nak bayar apa-apa, tak perlu nak subscribe apa-apa. Okay, sampai sini saja rancangan kita. Sampai sini live session kita. Terima kasih kepada semua viewers yang dah setia menunggu kita sampai ke hari sampai sekarang untuk nak tengok
apa benda pasal kaitan dengan katil kayu ni. So saya dah saya dah terangkan setiap satu keberkesanan dia, setiap satu features dia. Boleh tengok sangat-sangat unik, sangat-sangat klasik tu. Sangat-sangat comfort untuk diguna kat rumah. Jadi jangan tunggu masa, memang benda ni patut ada di rumah setiap satu. Boleh cuba datang, boleh cuba tengok dekat Charles Perdana untuk nak tengok dia punya model set ni. Boleh datang tengok. Okay, so terima kasih kepada semua. Okay, assalamualaikum, jumpa lagi dekat live session seterusnya. Bye.